Artinya dalam konteks ini kita bisa melihat distribusi itu, ketersediaan itu, dan ketercukupan, lalu pemantauan itu akan lebih konkret dibandingkan kalau kemudian kita melakukan pemantauan jam 8, jam 9, semuanya sudah beranjak dan beberapa tinggal residu saja. Oleh karena itu, pemantauan yang lebih dini dipercepat akan lebih detail terhadap kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, kelompok tani yang ada di wilayah, baik RT RW termasuk hasil pemantauan kami yang ada di Ile Kampung, telah memantau dan mencatat adanya laboratorium-laboratorium yang diinisiasi oleh RT RW, rukun tetangga maupun rukun warga di kelurahan. Nah, ini yang kita bantu. Jangan sampai mereka dalam menyediakan benih dan bibit itu mereka membeli sendiri. Maka pemerintah kota harus hadir untuk bisa memberikan dukungan terhadap ketersediaan bahan. Bahkan tadi ada salah satu kelompok tani menyampaikan, Pak, tolong kami kalau ada kekurangan kami dibantu supaya tidak usah kami membeli tapi lewat laboratorium.